Kembali lagi bersama Bola Bulat. Tajuk utama, Sabah tamat kontrak pemain pertahanan serta-merta. Kota Kinabalu, Sabah FC hari ini mengumumkan penamatan kontrak pemain pertahanan dari Sarawak, Tamim Mawat Bada, berkuat kuasa serta-merta. Perkara itu diumumkan dalam kenyataan rasmi kelab berkenaan yang dikongsikan menerusi akaun Facebook Sabah FC. Ia bagaimanapun tidak menjelaskan sebab penamatan kontrak pemain berumur 27 tahun itu. Sabah FC mengesahkan penamatan kontrak secara persefahaman bersama pemain pertahanan Tamim Mawat Bada dengan serta-merta. Selamat maju jaya diucapkan kepada Tami, kata kenyataan itu. Tami adalah antara barisan pemain baharu yang diikat Ketua Jurulatih Sabah FC, Dato' Ong Kim Suai ketika mengambil alih tugas sebagai pengendali skuad Sang Bada akhir tahun lalu. Nama Tami yang tidak disenaraikan dalam beberapa perlawanan Liga Super membabitkan Sabah FC sejak kebelakangan ini menimbulkan persoalan mengenai kedudukan pemain berkenaan. Ia sekaligus menyebabkan beberapa spekulasi yang dikaitkan dengan isu disiplin, namun Sabah FC tidak mendedahkan perkara sebenar yang berlaku. Berikutan itu, Sabah FC ketika ini kekurangan seorang pemain pertahanan, namun Kim Suai dilihat memanfaatkan pemain muda Sabah untuk diturunkan sebagai kesebelasan utama atau simpanan pasukan dalam beberapa perlawanan Liga Super sejak kebelakangan ini. Antara pemain pertahanan terbabit ialah Abdul Hanafi Tokyo, Gerald Gade dan Rawilson Batuil. Terima kasih kerana sudah menonton. Jumpa lagi di video seterusnya. Bye-bye.